Tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno akhirnya diumumkan pada Kamis 5 September 2024. Dalam susunannya, Pramono Rano menunjuk Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangannya. Padahal sebelumnya posisi tersebut santer disukan akan ditempati Anies Baswedan seusai batal maju di Pilkada 2024. Dilansir dari tribunnews.com, susunan tim pemenangan Pramono Rano ini diumumkan langsung oleh tim internal Rano Karno, Beno Muhammad Ibnu. Sejumlah nama dalam tim pemenangan Pramono Rano ini pun sudah tak asing lagi. Di antaranya ada mantan vokalis Dewa 19 Once Mekel yang menempati posisi sebagai wakil ketua tim pemenangan Pramono Rano. Selain itu, nama-nama para pemain sidul anak sekolahan juga terlibat dalam tim pemenangan Pramono Rano. Di antaranya Maudy Kusnaidi dan Cornelia Agata. Ada pula artis cilik Agustina Hermanto alias Tina Tun yang menempati posisi di bidang khusus pemuda atau Gen Z. Lebih lengkapnya berikut susunan lengkap tim pemenangan Pramono Rano. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.